terakhir aku ngeliat sini itu kan 9 menit. Ini enak banget. Apa itu dalamnya tuh lembut. Jadi kita pakai ini kalau di restoran satu berapa ya kemarin aku beli itu kayaknya ada 5 gini tapi dipotong-potong ya. Itu harganya $80, $160. Wow. Soalnya gorengnya yang susah ya, harus minyak. Gorengnya tuh harus pakai minyak banyak. Itu juga takut. Takut meledak. Ini namanya ikan sila. Oke, kita pakai tameng dulu. Makan ya teman-teman. Aku takut kedalin minyak goreng. Enak banget kalau digoreng tuh dalamnya lembut banget luarnya seperti ya. Oke, harus pakai minyak banyak makanya orang Hongkong nggak bisa masak sendiri di rumah. Di luar tuh mahal banget dan nggak semua restoran ada ya. Kalau mau lihat di video aku yang makan hotdog kambing itu ada ya, itu nggak kami dulu beliau 160 ribu. Mak sedikit paling ada 5 kalau 24 ya, tapi dipotong-potong itu. Ini aku bintangnya $30 ada 6 ekor. Jadi digoreng kalau tadi balik-balik karena minyaknya banyak ya, jadi bisa masuk minyak. Ini kalau orang ngomong dibuat kuantong juga bisa. Gorengnya bagus sekali, pasti nanti sering-sering beli terus goreng. Itu goreng pertama kali goreng ini teman-teman. Ini aku gorengnya pakai kanci, jadi biar nggak terlalu banyak dimakan minyak. Tempatnya juga harus keren banget kalau udah kering, jangan digedak-gedak tuh hasilnya bagus banget. Nanti minyak masukkan lagi, ini yang besar aku potong jadi 2 ya. Iya kalau agak kecil gini 1 langsung. Yang
sih kalinya itu yang20蚊啊！搞錯啊！咩？係咯？街市前面嗰度都好食嘅。OK， 咁你問下佢哋啊，住嚟住去幾多時間？Pelan-pelan ini barunya lembek sekali. Okay. Ah, ini jadinya enak banget, ini lembut dalamnya. Akhirnya ikannya habis sebelum makan siang. Kira 90 nilainya.